Halo Sobat Sports, salam jumpa di Leo Sports Channel. Hasil pertandingan BRI Liga 1 Indonesia pekan terakhir pekan ke-34, Minggu tanggal 16 April 2023. Serta daftar klasemen, top skor, top assist, dan clean sheet. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut ini hasil pertandingan BRI Liga 1 Indonesia pekan terakhir pekan ke-34, Minggu tanggal 16 April 2023. PSM Makassar menang 3-0 versus Borneo FC. Berikut ini daftar klasemen akhir BRI Liga 1 Indonesia. PSM Makassar berada di puncak klasemen dengan 75 poin. Diikuti Persija Jakarta 66 poin, Persib Bandung 62 poin, serta Borneo FC 57 poin. Selamat kepada PSM Makassar yang telah menjuarai BRI Liga 1 Indonesia musim 2022-2023. Sedangkan di zona degradasi ditempati PSS Sleman, Dewa United, dan Rans Nusantara. Berikut daftar top skor BRI Liga 1 Indonesia. Mateus Pato berada di puncak top skor dengan koleksi 25 gol. Diikuti David Da Silva 24 gol, Ilyas Pasojevic 17 gol, serta Jen Barga 16 gol. Berikut daftar top assist BRI Liga 1 Indonesia. Eber Besa, Wiljan Pluim, dan So Yamamoto menorehkan 10 assist. Diikuti Alexis Messidoro, Renan Da Silva, serta Stefano Lillipalli dengan 9 assist. Berikut daftar clean sheet BRI Liga 1 Indonesia. Andritani mengoleksi 15 clean sheet. Diikuti Reza Arya Pratama 14 clean sheet, serta Angga Saputro dan Randy Oscario dengan 9 clean sheet. Demikian hasil pertandingan BRI Liga 1 Indonesia. Terima kasih dan salam sports.